Sebenarnya Claudia sudah sering sekali bahas, Cek. Setelah lulus SMA, katanya mau berangkat. Saya takut, Cek, kalau itu benar-benar terjadi. Tapi kan masih lama, atuh Kang Karnadi. Setahun dua tahun mah tidak lama, atuh Cek. Sekarang aja, tahu-tahu Claudia teh sudah SMA. Rasanya baru kemarin dia teh SD, terus SMP. Iya, Kang Karnadi. Prabut, prabut! Assalamualaikum, Centin. Waalaikumsalam. Kar. Punten, Centin. Sudah mau tutup belum? Iya, Mang Ocet. Ini teh sudah mau tutup. Sebentar lagi zuhur. Kar, kamu sudah dengar belum tentang Sapina? Ya sudah tuh, Mang. Kan Sapina sama ibunya teh sudah pergi ke Sukabumi. Ah, itu artinya belum dengar. Punten, Mang Ocat. Maksudnya teh bagaimana? Ternyata Sapina sama ibunya masih ada di Ciraos, Cuk. Yang benar atuh Mang Ocat? Iya, Cuk. Kang Ujang lihat sendiri. Cuman sayangnya tidak ada bukti. Kalau melihat mah, atuh namanya itu punya bukti, Mang Ocat. Maksudnya bukan begitu. Tidak ada bukti yang bisa membuat orang percaya. Kecuali lihatnya berdua. Tapi kan Pak Kamtip. Itu Pak Kamtip, Cuk. Sudah melakukan kebohongan publik. Masa, Mang Ocat? Saya tidak bohong. Tapi Mang Ocat kan tidak melihat. Iya. Iya, kan tadi Mang Ocat yang bilang kalau yang melihat teh Ujang. Saya serius. Saya yakin Sapinah masih ada di Ciraos. Punten, Mang Ocat. Harusnya Mang Ocat teh melihat sendiri, baru kasih tahu ke yang lain. Kalau begini kan takutnya nanti jadi fitnah. Iya juga ya. Ya sudah, saya pulang dulu. Sudah mau zuhur ini. Assalamualaikum, Ce. Waalaikumsalam. Prabut, prabut. Mang Ocat, Ujang kok dipercaya. Punten, Ce. Saya teh mau jemput Claudia dulu. Iya, Kang Karnadi. Kopinya berapa, Ce? 4.000, Kang. Ini, Ce. Terima kasih, Kang Karnadi. Sama-sama, Ce. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ce.